Hanya nanti sayanya yang mulutnya ribut, tapi udah pulang nanti lupa lagi. Polisinya nanti banyak yang jadi sambo. Iyalah. Saya gak bisa bayangin, tapi saya gak bisa ngomong. Gak mungkin dia bunuh anak orang. Ya tau, itu anak orang. Ngapain dibunuh lu? Coba lu bayangin. Dia pangkat berapa ya? Dua ya? Pak Sambo itu yo. Pangkatnya dua toh? Apa iku yo? Kalau polisi? Irjen? Irjen? Iya udah deh, jangan dipikir. Nanti kalau mulut ini lagi saya tahan-tahan nih mulut nih. Lu jangan buka lo, lu jangan buka lo. Nanti kalau udah borok-borok, aku ceritain, tapi bukan borok bohong, borok bener, tahu nggak? Saya ini tahu segala, tahu nggak? Saya nanti kalau lama-lama, saya udah bilang mah tok kalau ada lagi yang mau suruh aku ceramah-ceramah, nggak usah deh kamu aye. Soalnya aku nanti karena terlalu semangat. Iya, saya jengkel. Nah, mulai dah tak belejeti satu-satu gitu loh. Karena aku ngelihat kenapa sih sekarang ini apa deh yang dipikirin doh. Coba deh kalian lihat tuh yang namanya rakyat mesti ada di kolong jembatan atau opo kalau opo gitu loh. Anak-anak yang pada enggak jelas pendidikannya, stunting. Saya dipanggil Pak Jokowi, Bu, gimana untuk mengakhiri stunting gitu kan. Lah ya mesti ada programnya dong Pak, gimana terus apa ya? Jangan program melulu, gimana turun ke bawahnya? Ini yang udah pada malas untuk turun ke bawah, tahu nggak Pak? Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.